kita mendatakan baik itu orang-orang yang terdampak, tukang becak, tukang parkir, semuanya yang terdampak secara ekonomi secara rutin akan kita berikan bantuan. Ini ada sekitar 600 paket yang kita berikan kepada masyarakat. Ini dari Polres Kodim, begitu juga ada bantuan-bantuan dari masyarakat. Masyarakat di Serang Tunggal mengucapkan banyak terima kasih dari Polres dan Kodim, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat desa kami di Serang Tunggal.